Polres Indramayu dan Polres dari Majalengka itu segera datang ke TKP dalam rangka untuk penyelidikan, kemudian untuk mengamankan TKP untuk mencegah terjadinya bentrokan kembali. Nah, dari sini Polres Indramayu sudah mengamankan lebih dari 20 orang untuk dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang sampai saat ini ya, untuk mengetahui penyebab terjadinya perkelahian ya di lokasi kebun tebu tersebut ya, di mana ada penggarap yang menjadi korban. Penangkapan Pak Taryadi sebagai anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Nah, ini prosedur penangkapan Pak Taryadi yang dilakukan oleh kepolisian ini akan kita minta penjelasannya dari pimpinan DPRD karena itu statusnya sebagai anggota DPRD.